Dalam Masjid Aqsa sekarang, dia ada 5 buah masjid. 2 atas tanah, 3 bawah tanah. 2 atas tanah ni, yang pertama Masjid Qibli. Masjid Qibli tu yang depan sekali, yang kubah kelabu tu. Satu lagi masjid yang kubah emas, Dome of Rock. Kubah emas itu juga adalah Masjid Aqsa. Okay? Jadi orang Yahudi memang nak supaya kita faham Masjid Aqsa cuma yang kelabu tu je. Supaya kelabu tu kecil je, tuan-tuan sidang. Besar kita dia. Jadi biar kalau diambil sebahagian besar tanah Aqsa, orang tak sensitif. Tapi semua tu adalah Masjid Al-Aqsa. 3 bawah tanah, yang pertama Masjid Marwani. Masjid Marwani ni masjid tempat biliknya Siti Maryam. Ingat tak Siti Maryam ketika ayah angkat dia Nabi Zakaria, kalau nak bawa makanan, dia kata, dah ada makanan. Siapa yang bagi makanan? Malaikat. Malaikat bagi. Bilik Siti Maryam. Kemudian, yang kedua bawah tanah dipanggil Masjid Qadim. Masjid Qadim ni bawah tanah. Sekarang ni bawah situ ada perpustakaan lama. Dipanggil Maktabah Hittiniyah. Ada lebih 1.5 juta kitab dan manuskrip bawah tu.